Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'amalina man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada hari ini kita akan bahas di halaman 43 fi bayani hukmi ta'dhim at-tamatsil wa nasbit tidkariyah wa nasbit tidkariyah, yaitu hukum tentang memuliakan gambar atau foto dan hukum membuat patung atau monumen. Nasbu tidkariyah yaitu monumen sebagai peringatan. At-tamathil jam'ut timthal. Tamathil jamak dari timthal. Apa ini? Wahuwa surah al-mujassimah ala syakli insanin au hayawanin au ghairihima mimma fihi ruh, yaitu gambar yang berbentuk manusia atau hewan atau yang lainnya yang ada ruh. Gambar yang berbentuk manusia ataupun hewan atau yang lainnya yang dia ada ruh. Ini tamatsil atau timsal. Sedangkan nasab adalah maknanya secara asal adalah alam au ahjar, yaitu alam atau batu. Kana al-musyrikuna yadbahuna li ihya'i dhikra za'imin aw mu'azzamin 'ala suwarihim. Ya, orang-orang musyrik mereka menyembelih mereka menyembelih binatang atau apa untuk mengagungkan gambar-gambar ini atau patung-patung itu, patung-patung yang mereka buat. Nah, monumen-monumen yang mereka buat. Nah, jadi tamthil itu maknanya gambar, nasab at-tadkariyah itu maknanya patung yang dijadikan sebagai monumen. Nabi sallallahu alaihi wasallam laqad haddara Nabi sallallahu alaihi wasallam min taswiri dawatil arwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya memperingati umatnya dalam membuat patung atau gambar-gambar yang bernyawa. Gambar-gambar yang ada nyawanya seperti manusia dan binatang. La siyama taswiril mu'adzimin minal bashar. Kalau ulama wal muluk wal ubad wal qadat wal ru'asa. Apalagi gambar-gambar dari orang-orang yang mulia, dari orang-orang yang besar seperti ulama, seorang ulama, gambar para ulama atau gambar para raja atau gambar orang-orang soleh atau gambar para tokoh-tokoh atau pemimpin-pemimpin dunia. Maka Nabi SAW melarang untuk membuat gambar-gambar tersebut. Dan di sini Syekh Saleh Fawdan berpendapat sawa'un kana hadha taswir an tariqi rasmi surah ala lawhah au waraqah au jidar au thawb. Baik gambar tersebut dibuat dengan cara ya dengan tangan, medianya itu seperti papan atau medianya seperti kertas
atau dinding atau pakaian. Nah, jadi ini terlarang membuat gambar manusia atau binatang di kertas, di dinding, di pakaian atau di mana saja dengan tangan kita, melukis. Melukis istilahnya. Au an tariqil iltiqati bil alati dawiyah al ma'rufah fi hadha zaman, atau dengan cara dengan cara iltiqati bil alati dawiyah, yaitu dengan cara alat-alat yang ma'ruf di zaman ini, yaitu dengan cara jepretan, dengan cara foto. Dengan cara foto. Jadi Syekh Saleh Fauzan, beliau termasuk melarang foto, menggambar dengan foto, dengan fotografer, dengan kamera handphone juga. Beliau termasuk, beliau melarang di sini. Ya, meskipun ada sebagian ulama, mereka dalam masalah foto dengan fotografer atau foto handphone, jika medianya masih di dalam handphone, fotonya masih di dalam handphone atau gambarnya masih di dalam handphone, atau selama tidak dicetak keluar, maka sebagian ulama ada yang mengatakan ini boleh, selama tidak dicetak keluar, selama tidak di print out. Nah, ini hukum gambar. Namun sebagian ulama tetap melarang, ya, seperti Syekh Saleh Fauzan, beliau tetap melarang untuk mengambil foto atau gambar-gambar melalui alat-alat yang sudah dikenal di sekarang ini seperti handphone atau fotografer atau yang lainnya. Au an tariqin nahti wa bina'i surah ala hayati timtal, atau dengan cara dipahat atau membangun gambar dalam rupa patung tersebut, ya, membangun monumen-monumen dengan cara mengukir atau memahat dinding, dibuat patung, gambar-gambar manusia atau yang lainnya, atau dengan dibuat batu-batu yang gambarnya manusia, binatang atau yang lainnya. Jadi beliau di sini mengeneralkan secara umum, baik gambar itu dilukis dengan tangan, dengan media kertas atau media dinding, pakaian atau yang lainnya, atau foto-foto atau gambar-gambar yang diambil dengan cara foto, jepretan dari kamera dan yang lainnya, atau dengan cara dipahat atau diukir. Nah, di sini beliau mengeneralkan semuanya, melarang. Naha sallallahu alaihi wasallam an ta'aliki suwar 'alal jidaran wa nahwiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang untuk menggantungkan gambar-gambar di dinding. Jadi, ya, gambar-gambar kita, foto-foto prewedding, foto-foto pernikahan, foto-foto keluarga, itu dilarang ditempelkan di dinding atau digantung-gantung di dinding. Wa annasbi tamatsil minha annasbu tidkariyah. Nah, ini dilarang untuk ditempelkan di dinding atau digantungkan di dinding. Dan melarang untuk membuat patung-patung atau monumen-monumen, ya, seperti monumen pahlawan, patung para pahlawan atau patung siapapun. Ini dilarang. Lianna dzalika wasila ila syirki. Kenapa? Kenapa kok dilarang? Karena ini adalah sarana menuju kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sarananya. Loh, kenapa itu sarana? Maka coba kita lihat kembali sejarahnya, kenapa patung-patung itu bisa disembah. Fa inna awwala syirki hadatha fil ardi kana bisababit taswir wa nasbi suwar. Karena awal kesyirikan yang terjadi di muka bumi ini, sebabnya karena apa? Sebabnya karena gambar dan patung. Sebabnya karena gambar dan patung, atau ya gambar yang diukir, yang dibuat menjadi patung. Wadzalika annahu kana fi qaumin Nuh rijalun salihun, yaitu pada masa Nabi Nuh alaihissalam, pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, ada orang-orang soleh, ya, sebelum Nabi Nuh alaihissalam diutus, ada orang-orang soleh di kaumnya itu. Falamma matu hazana alaihim qaumuhum. Nah, ketika orang-orang soleh ini meninggal, maka
kaum mereka atau masyarakat mereka yang tinggal di situ merasa sedih. Kenapa? Karena orang solehnya meninggal. Mereka bersedih hati. Fa'auha ilaihim syaitan an sabbu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban wa sumuha bi asma'ihim fa fa'alu wa lam tu'bad. Maka ketika orang-orang soleh mereka meninggal, ya kaumnya atau masyarakatnya bersedih. Masyarakatnya bersedih. Maka syaitan pun menggoda mereka. Syaitan pun melancarkan bujuk rayunya. Dengan cara apa? Dengan cara meminta kepada kaumnya tersebut untuk membuat patung-patung di majelis mereka. Jadi di majelis orang-orang soleh itu, atau di tempat mereka memuliakan orang-orang soleh itu, dibuatlah patung-patung yang diletakkan di tempat tersebut. Dan mereka namakan patung itu dengan nama-nama mereka, dengan nama-nama orang soleh ini, yaitu Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasra. Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasra, itu namanya. Jadi dibuatlah 5 patung, kemudian namanya disebutkan, ini Wat, ini Suwa, ini Ya'uq, ini Yaguth, ini Nasra. Hatta idza halaka ulaika wa nasiya al-ilma ubidat, hingga kaumnya tadi itu yang membuat patung-patung tersebut, mereka meninggal semuanya. Lahirlah generasi-generasi baru, dan karena asalnya tidak disembah, ya orang generasi-generasi baru ini tidak tahu. Nggak tahu kalau itu tidak disembah, itu hanya sekedar dijadikan sebagai monumen, monumen mengenang orang-orang soleh. Nah, karena kejahilan mereka, akhirnya mereka pun menyembah patung tersebut. Nah, inilah kenapa membuat gambar atau patung dilarang. Walamma ba'athallahu nabiyahu Nuhan alaihi salam yanha 'ani syirk alladhi hasala bisababi tilka surah allati nasabat imtana'a qaumuhu min qabuli da'watihi. Nah, ketika Nabi Nuh alaihi salam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi dan rasul, maka beliau menyampaikan kepada kaumnya bahwa ini semua terlarang. Menyembah patung-patung itu syirik hukumnya. Menyembah Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasra itu hukumnya syirik. Nah, karena apa namanya? Dan membuat patung-patung tersebut itu sebab untuk jatuh ke dalam kesyirikan. Namun kaumnya menolak dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam, sehingga jadilah mereka itu hamba-hamba patung, yaitu mereka beralih menjadi penyembah patung, tidak lagi mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah katakan di dalam surah Nuh ayat 23, qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaguth wa ya'uq wa nasra. Mereka bilang, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, katanya. Ketika Nabi Nuh AS mengatakan, ini patung-patung sarana menuju kepada kesyirikan. Kalau kalian sembah, maka kalian berbuat syirik, kata Nabi Nuh AS. Akhirnya mereka mengatakan, jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan tinggalkan Wat, jangan tinggalkan Suwa, jangan tinggalkan Yaguth, jangan tinggalkan Ya'um, dan jangan tinggalkan Nasar, kata mereka. Sehingga mereka menolak dakwahnya di Nabi Nuh. Sehingga banyaklah terjadi kesyirikan sejak zaman Nabi Nuh sampai sekarang. Nah, ini dia. Dan nama-nama orang tersebut, yang gambar tersebut, yang patung tersebut dibuat dalam rupa mereka, dalam bentuk mereka, ya, wajahnya mirip mereka, untuk mengenang mereka dan untuk memuliakan mereka. Jadi itu tujuannya. Tujuan dibuat patung oleh kaumnya Nabi Nuh itu adalah untuk mengenang orang-orang soleh ini dan untuk memuliakan orang-orang soleh. Nah, coba perhatikan, berapa banyak orang buat patung tujuannya itu untuk mengenang, sebagai monumental, sebagai monumen. Ya, dibuatlah patung Soekarno, patung Hatta, patung siapa lagi, patung para pahlawan revolusi, dan patung-patung. Untuk apa itu dibuat? Untuk mengenang mereka sebagai patung monumen, ya, untuk mengenang mereka. Dan ini sebenarnya terlarang. Karena apa? Inilah sarana menuju kepada kesyirikan. Sebagaimana kaumnya Nabi Nuh, mereka membuat patung tujuannya apa? Untuk dikenang patung tersebut. Nah, untuk mereka kenang. Dan patung ini mereka muliakan. Patung ini mereka muliakan.
fanzur ma ala ilaihil amar. Nah, coba perhatikan apa yang terjadi di masa Nabi Nuh. Nah, sejak dibuatnya patung itu, mulailah terus muncul kesyirikan-kesyirikan sampai sekarang ini. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena membuat patung dengan tujuan untuk menjadikannya sebagai monumen. Sehingga jadilah patung tersebut sebagai sesuatu yang membuat orang lain, menghalangi orang lain untuk menyembah Allah dan menentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan ketika mereka berbuat syirik tersebut, akhirnya mereka dicelakakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tofan atau yang lainnya. Nah, ini dia. Taib. Naam. Kemudian mimma sababa ihlakihim mimma yadullu ala khuturati taswir wa nasbi suwar, dan ini ya, orang-orang yang menentang Allah subhanahu wa ta'ala dan menentang Rasulnya itu termasuk menunjukkan bahayanya membuat gambar dan bahayanya membuat patung. Karena dari bahaya membuat gambar dan patung, akhirnya mereka tidak mau menyembah Allah subhanahu wa ta'ala lagi. Walihada lana Nabi sallallahu alaihi wasallam al-musawwirin. Oleh karena itu Nabi melaknat orang-orang yang membuat gambar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang membuat gambar. Dan beliau kabarkan kepada mereka bahwasannya adab yang paling pedih nanti yang akan dirasakan oleh manusia pada hari kiamat itu adalah orang-orang yang membuat gambar. Orang-orang yang membuat gambar atau orang-orang yang minta digambar, yang diperintahkan untuk membuat gambar. Wa akhbaru annal malaikah la tadkhulu baitan fihi surah, dan Nabi SAW juga mengabarkan kepada kita malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah kita jika ada gambar-gambar dan patung-patung yang ada di sana. Semuanya ini disebabkan karena dampaknya atau bahayanya sangat besar sekali kepada umat ini, kepada akidah mereka. Ya, coba bayangkan saja orang Yahudi sampai mereka keluar dari Islam, ya mereka kaumnya Nabi Nuh alaihi salam sampai keluar dari Islam itu akibat gara-gara membuat gambar dan membuat patung. Nah, demikian. Dan ini hukumnya haram. Sampai-sampai orang-orang yang berbuat syirik tersebut diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan adab yang pedih, dengan topan di dunia, diadab dengan adab yang sangat mengerikan sekali. Nah, demikian. Taib. Idza kana al-kuffar al-yawm ya'maluna hadzal 'amal li'annahum laysu lahum aqidah yuhafizuna 'alayha. Fa innahu la yajuzu lil muslimin an yastashbahu an yatashbahu bihim wa yusharikuhum fi hadzal 'amal huffadan ala aqidatihim hifadhan ala aqidatihim allatihiya masdaru quwwatihim wa sa'adatihim. Nah, karena orang-orang kafir buat seperti ini, orang-orang kafir membuat gambar, mereka mematung dan yang lainnya, membuat pahat, memahat batu kemudian menjadikannya patung. Oleh karena itu kaum muslimin dilarang untuk berbuat hal yang sama dengan orang-orang kafir, untuk berbuat tasyabbuh dengan orang-orang tasyabbuh dengan orang-orang kafir, dan dikhawatirkan mereka nanti akan jatuh ke dalam kesyirikan, sehingga ini dilarang di dalam agama Islam. Taib, ini penjelasan tentang hukum gambar dan hukum patung. Jadi Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala, beliau melarang gambar dan beliau melarang untuk membuat patung. Dan gambar-gambar di sini yang beliau larang sifatnya mutlak, artinya baik gambar yang ditulis dengan tangan ataupun gambar yang ditulis dengan anggota tubuh yang lain, seperti bisa saja orang kadang-kadang dia ingin ketika membuat gambar bukan tangannya yang membuat tapi mulutnya,
ya tangannya cacat misalnya, atau kakinya, dia nggak punya tangan sehingga dengan kakinya dia menggambar. Nah, kalau gambar-gambar yang dibuatnya ini menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia diancam dengan sebuah dosa. Dia diancam dengan sebuah dosa. Nah, demikian anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Taib, jadi ini hukum gambar dan hukum patung. Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, meskipun ada ulama yang mengatakan kalau untuk gambar, kalau untuk ukir atau tantangan jelas hukumnya haram. Tapi kalau untuk gambar, sebagian para ulama mengatakan gambar ini tidak, foto yang diambil dari HP atau kamera yang lainnya tidaklah dikategorikan sebagai gambar yang terlarang. Nah, artinya kalau gambar yang terlarang itu adalah gambar yang ditulis dengan tangan sendiri dengan wajah manusia atau wajah binatang yang dia mereka punya nafas dan mereka ini terlarang. Jadi Syekh Shalih Fauzan memutlakkan semuanya. Adapun sebagian para ulama yang lain, ada sebagian dari mereka yang membolehkan selama gambar tersebut masih berada di media, masih berada di dalam HP ataupun yang lainnya, media yang lainnya, selama tidak dicetak. Tapi kalau sudah dicetak, maka ya terlarang. Demikian juga gambar-gambar yang ada di rumah tidak boleh digantungkan, tidak boleh ditempel di dinding dan yang lainnya, karena malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut. Baik, anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin hanya ini pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Bagi kalian yang ingin bertanya tentang satu masalah tentang hukum-hukum gambar atau foto ini atau patung, silahkan kalian tanyakan di nomor yang lama, ya nomor XL ya, jangan nomor simpati, di nomor XL Ustadz. Nah, nanti kita akan jawab, kita akan bahas di pertemuan berikutnya di pelajaran akidah. Baik, demikian saja pelajaran kita pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullah li walakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.